kuliah penyerahan bisa. Dari Masih Niki mengatakan pembukuan sementara alit-alit wadah tak surane sani sabun memahami sani sabun boleh binaan dan boleh tanah sakit pemerintah bentan tak surane sani membentan belajar musik bentan belajar mendidik bentan belajar sakit dan juga teman dan ada keterbatas wadah bau meresedaya kini rindik makin ini sabun satu tahun memakai makanya makin malu aja pengukuhan seni dukun terbentang pengurus seni makin bau malih yang bukan mangda alin-alin mangrare masyarakat bisa tiga terarah tapi jangan tenang melestarikan budaya-budaya Bali. Om Swastiastu. Ditiang Ketua Panitia Pelaksanaan Pengukuhan Persemetonan Alit-Alit Banyaradat Pusah yang nantinya akan digunakan sebagai wadah segala bentuk apresiasi guna meningkatkan sumber daya manusia dalam bentuk seni dan budaya dan kreativitas lainnya yang akan dijadikan sebagai ujung tombak pemersatu bangsa. Dengan demikian, kami sebagai generasi mulai belajar dari sekarang untuk kita bermodal dalam bermasyarakat dan bernegara depannya. Demikian dari saya, semoga acara ini lancar. Dan akhir kata saya ucapkan, Om Santi. Dijan selaku berbekal tetap menyupport, mengapresiasi setiap kreativitas karena itu bukan omong kosong seperti tadi. Bagaimana dia mengupayakan alih-alih meninggip dapat serana dan alih-alih pusat beserta masyarakat Galiukir yang saya sayangi adalah akar kami. Dengan membangun masyarakat maju adalah tujuan kami. Sekarang kompak, jawabnya dulu.